hello class today we are going to learn about reading skills yeah how to answer these questions in utebeka do you know how to answer these questions the part preceding the text above most likely discuss the word in refers to do you know how to answer this one it can be inferred from the text that what scientists should do is How is the information in the text organized? Paragraph 1 of the text mainly discusses about So the first thing that you should do is you have to master to answer this type of test especially reading skill number one is how to answer main idea question do you know what kind of questions that uh, uh, ask about main idea we can see that in this uh, book how to identify the questions is what is the topic of the passage what is the subject of the passage what is the main idea of the passage what is the author's main point in the passage with what is the author primarily concerned and which of the following would be the best title so if the questions is about topic subject main idea main point primarily concern and best title that's type of question to answer main idea where to find the answer the answer of this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph so how to answer this type of question First, read the first line of each paragraph. Jadi, hal yang pertama kali yang harus dilakukan kalau kita mau menjawab ide pokok dalam teks itu: hal yang pertama kali bacalah baris pertama masing-masing paragraf, yang kedua. Look for a common theme or idea in the first lines katanya. Berarti carilah tema-tema yang common ya atau ide yang ada di baris pertama tersebut. Ya. Kemudian pass your eyes quickly katanya. Ya. Berarti baca cepat sisa dari teks itu untuk memastikan apakah benar ide pokok yang kita simpulkan di baris pertama tadi. Ya, dan kemudian yang keempat dia bilang eliminate any definitely wrong answers katanya jadi hilangkanlah semua jawaban yang kalau misalnya tidak ada berhubungan dalam dalam teks. Jadi hal uh, berarti bagaimana cara menjawab ide pokok dalam suatu teks itu berarti hal yang pertama dilakukan adalah itu berarti membaca paragraf berarti baca baris pertama masing-masing para -masing paragraf. Kalau misalnya yang ditanya paragraf pertama atau paragraf kedua, itu cukup baca baris pertama masing-masing paragraf yang ditanyakan. Tapi kalau misalnya paragraf oh ide pokok yang ditanyakan adalah ide pokok sebuah teks, berarti cara menjawabnya berarti baca masing-masing kalimat pertama masing-masing para -masing paragraf dan kita satukan. Ya, kita lihat di sini contohnya. Kita lihat di sini, which of the following best states the subject of this passage. Jadi kalau misalnya ada nanti dalam soal ini ketemu kata-kata subject, berarti di sini adalah menanyakan ide po ide pokok, ya. Bagaimana cara mencari ide pokok tadi? Bahwa kita harus membaca baris pertama masing-masing para paragraf. Berarti kita baca kalimat pertamanya. Dia bilang, "One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, ya, yeah, which can be determined by scratching one mineral with another." Jadi di sini, di sini kita bisa tahu bahwa salah satu cara mengidentifikasi ciri-ciri mineral itu dengan melihat kekerasannya. Ya, berarti masukkanlah kalimat ini ke dalam teks. Ya, kita lihat yang A. Dia bilang the hardness of diamonds. Betul ada kata-kata hardness, tapi yang di di paragraf per, uh, yang dibilang di kalimat pertama ini bukan diamonds tapi mine minerals. Diamonds ini adalah salah satu contoh dari mineral tersebut. Ya, berarti A kenapa salah? Hardnessnya betul, diamondsnya yang salah karena di sini yang diceritakan mineral. Ya, diamonds itu adalah salah satu contohnya. Ya, kita lihat yang B. Dia bilang identifying minerals by means of scratch test katanya. Betul nggak? Sama nggak ya? Nah, kita lihat ke dalam teks. Ya, dia bilang sama-sama mengidentify apa yang diidentifinya minerals. Ya, betul ya dia mengidentify mine, mineral dengan cara scratch ya nah kita lihat di sini ya kan which can be determined by scratching one mineral berarti nomor tiga jawaban yang benar untuk menanya untuk ide pokok ya untuk jawaban ide pokok dalam teks ini adalah yang b mengidentify mineral ya dengan cara scratch Oke, okay. kalau yang C, kenapa salah cer? Karena sport of the most scale ini hanya kita temukan di, ya, di ide penje, penjelas. Ingat ya, dalam bahasa Inggris itu satu paragraf itu terdiri dari satu ide pokok, ya, dan beberapa kalimat penje, penjelas. Jadi kalau misalnya yang ditanya ide pokok, itu dia tidak sama dengan bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia, ide pokok ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang di tengah. Tapi kalau yang namanya bahasa Inggris, ide pokok letaknya di kalimat awal. Ya, masing-masing para, graf dan sisanya nanti itu hanya kalimat penjelas. Ya, makanya yang C ini juga salah karena felt sport of the most scale ini letaknya di kalimat penje penjelas. Yang D kita lihat di sini recognizingnya betul ya recognizing kan sama dengan identify sama-sama merecognize mineral tapi mengenali mineral itu bukan dengan natural state nya tapi dengan cara melihat dengan scratching ya makanya nomor tiga itu yang benar yang B ya identifying minerals by means of scratch test kita lihat nomor empat. Di sini dia bilang, the main idea of this passage is that, kalau sini jelas ya, pertanyaannya karena emang ada kata-kata main I, main idea. Jadi bagaimana tadi cara men, menjawab ide pokok, dalam sebuah teks itu cukup baca kalimat pertama di paragraf yang ditanyakan. Kalau misalnya teks berarti, kalimat pertama masing-masing para paragraf ya. Makanya jawaban nomor 4 di sini itu betul yang A ya karena di sini sudah ditandai. The hardness of mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Betul ya? Berarti kan hardness ya, hardness dari mineral ya bisa didetermine ya, bisa didetermine dengan cara scratching. Nah, scratching di sini didefinisikan dengan its ability to make a mark on other minerals ya scratch ya itu kan berarti sama dia membuat tanda dari mineral satu ke mineral yang lainnya ya kalau misalnya yang B kenapa salah pakai tadi ya ini diamonds Ya, diamonds itu hanya contoh dari mine mineral. Karena kan yang ditanyakan yang dibilang di dalam ide pokoknya itu adalah mine mineral. Yang C juga seperti itu. Ya, kenapa salah? Softer mineral cannot be scratched by a harder mineral. Harusnya bisa ya bahwa mineral yang lebih lembut pasti bisa di scratch ya, bisa di scratch dengan mineral yang lebih ke lebih keras. Kalau yang D kenapa salah? Karena talk is the first mineral listed on the Mohs scale. Kembali lagi sini ya. Bahwa ini hanya di kalimat penje, penjelas. Makanya jawaban nomor 4 ini adalah yang A. Ya. Itu dia. Nah, kita review kembali ya. Jadi bagaimana cara menjawab ide pokok ya dalam uh, sebuah teks? Jadi yang berarti yang harus pertama hal pertama yang harus kita ketahui itu adalah jenis soalnya, bentuk soalnya seperti apa. Kalau yang ditanyakan topik, subjek, main idea, main point, primarily concern, sama best title, ini semua hanya menanyakan ide po, ide pokok. How to answer the questions? Gimana cara jawab pertanyaannya, Cer? Hal pertama berarti kalau menanyakan untuk mencari jawaban ide pokok, hal pertama adalah baca baris pertama masing-masing para paragraf. Kalau yang ditanya ide pokok sebuah teks. Tapi kalau misalnya yang ditanya ide pokok paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf 3, dan seterusnya, itu berarti hanya kita cukup baca, paragraf sorry, kalimat pertama di paragraf yang ditanya ditanyakan. Jadi masukkan nanti kalimat di per, kalimat pertama tersebut ke dalam so, soal. Apakah benar dia? Ya, kayak di sini tadi kan ya. Kenapa nomor 3 itu subjek kan berarti kan nanya ide pokok. Kenapa B jawabnya? Karena sama ya. Makna di kalimat pertama di sini dengan option B. Ya, begitu juga di nomor 4 ini yang ditanyakan ide pokok. Berarti the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals ini sama maknanya dengan kalimat di baris pertama di paragraf ini, ya. Jadi, saya harap anak-anak semua my students can understand Ya, untuk ini ini skill pertama baru ya. Skill pertama untuk dalam reading test, ya. Berarti eh, bagaimana cara menjawab ide po, ide pokok. Teacher harap kalian semua mengerti. Kita ketemu di meeting selanjutnya di skill kedua, bagaimana recognize the organization of ideas. Ya. See you.